Mantan Ketua Partai Demokrat Sumatera Utara Milwan akan memilih tim penanganan menantu Presiden Jokowi Bobi Nasution untuk maju dalam Pilkada Medan. Ketua Bidang Komunikasi DPD PDIP Sumut, Aswan Jaya mengatakan, meski Milwan sudah tidak aktif lagi berperan secara politik di Demokrat, keberadaan Milwan dapat menarik dukungan politikus senior di Kota Medan. Keberadaannya diyakini bisa menarik perhatian senior Demokrat untuk mendukung Bobi. Aswan berharap politisi senior dan politisi muda seperti Bobi dapat berkolaborasi untuk membangun Kota Medan. Di lain sisi, Milwan yang mengaku sudah tidak aktif sebagai pengurus di Partai Demokrat, nyatanya nama masih tercatat sebagai Dewan Kehormatan Daerah dalam Partai Demokrat. Terkait hal ini, Milwan diharapkan dapat mengundurkan diri dari kepengurusannya di Partai Demokrat. Seperti diketahui, Demokrat bersama PKS telah memberikan rekomendasi untuk Achiar Nasution untuk maju di pilkada tersebut.